Oke, hari ini kita sedang di tebing Breksi di Yogyakarta. Ini spot pertama kalau nanti penerimaan di pondok pesantrennya jam 9. Jadi kita ke Breksi dulu. Ya, ini suasananya. Kalau lihat tebingnya di sebelah kiri kita, ini ada tebingnya. Kalau dahulu ditambang oleh masyarakat. Nah, sekarang jadi tempat rekreasi. Oh, ada rival. Ya, kita naik terus sampai jauh, naik sampai jauh. Ya harusnya nggak pas ya pakai jas ya. Ya gimana lagi kalau kita formal. Awalnya mau ke pondok. Terus karena diterima jam 9. Ya jadinya gini. Enggak masalah lah ya. Nah, ini ada jeep kayak gini bisa disewakan ya kalau mau nyewa jeep. Untuk naik ke atas tuh banyak, di bawah juga banyak. Ini tebingnya. Oke. Nah, kita naik lagi. Udah ngos-ngosan, guys. Parkirnya di bawah. Naik, naik. Ke puncak tebing, keju, keju sekali. Oh, enggak ya. Nah, itu batu-batunya ini kayak gini yang ditambang nih. Tapi sekarang udah enggak ada yang nambang, jadi tempat rekreasi. Nah. Kalau lihat dari sini nih. Oh, kan? Oke, kita akan naik ke tebing satunya yang lebih besar. Jadi nanti bisa lihat candi ya, biasanya di sini bisa lihat Merapi. Tapi kalau ini banyak apa namanya kabutnya, jadi agak entah ya. Nanti bisa dilihat atau enggak, kita lihat aja. Ya, kita naik. Aduh. Naik naik ke puncak tebing. Tinggi-tinggi sekali. Ngos-ngosan ternyata di sini. Capek juga ya. Nah, kita udah nyampe di atas. Nah, kita lihat pemandangannya dulu di sisi sebelah kanan. Oke, ini pemandangannya. Tamannya barusan dibuat. Ya, tamannya baru dibuat nih. Masih ya masih baru. Karena ini batu ya. Ini susah untuk tumbuh gitu ya. Nah. Ini foto-foto. Woi, nanti dulu. Lingkarannya kok ditutup gitu. Nah. Ini parkir tuh mobil kita di sana warna biru, di sampingnya warna merah. Tadi kita naik dari sana ke sini. Nah, ini taman-tamannya udah mulai dibuat. Mana yang mau foto berdua? Ya.
Oke, ini dulu. Nanti setelah ini kita akan ke pondok pesantren. Apa ya, lupa namanya ya. Pondoknya apa namanya tadi? Baitussalam. Baitussalam ya. Oke, dari breksi ini dulu. Kita lanjut ke spot yang lain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.